Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Pendis, saya hari ini pada tanggal 4 Oktober 2023 ada di Hotel Santika Premier di ICE BSD. Nah, di belakang saya ini adalah salah satu cabang lomba Gebiar PAITK. Nah, jadi di Gebiar PAITK kali ini ada 4 cabang lomba. Nah, untuk kategorinya ada 2, yaitu kategori guru dan juga kategori siswa. Untuk kategori guru ada 2 cabang, yaitu Lomba Karya Inovasi Pembelajaran PAI di TK dan Lomba Cipta Lagu Moderasi Beragama versi anak. Nah, untuk kategori siswa juga ada 2 cabang lomba, baik putra maupun putri, yaitu Lomba Dai Cilik dan juga Lomba Hafalan Surah Pendek. Nah, untuk kali ini pesertanya berjumlah 36 orang dari seluruh Indonesia, dari seluruh provinsi Indonesia berkumpul di sini semuanya. Untuk besok, tanggal 5 Oktober 2023 adalah eksebisi Gebiar PAI itu sendiri dan juga pengumuman lomba yang akan dihadiri oleh penasehat DWP Dharma Wanita Persatuan Ibu Eni Yakut Khalil Kaumas. Nah, ikuti terus informasinya di Pendis Channel dan semua media sosial kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendis mengabarkan.